Untuk cara penggunaannya cukup simpel dan mudah, teman-teman. Kalian tinggal membuka tutup jerigen ini, dan kalau mau disaring juga bisa, teman-teman, karena udah dilengkapi dengan saringan torong ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dalam video ini kita akan mereview alat kocor buat tanaman, khususnya untuk sayuran kiloan ya, teman-teman. Bisa untuk tanaman cabai, tomat atau terong lalap, terong ungu, timun, segala macam lah. Intinya yang bisa dikocor. Pada kesempatan kali ini kita akan mereviewnya, teman-teman. Nah, kebetulan kemarin baru dateng 10 piece alatnya. Untuk detail harganya atau kegunaannya, mari disimak, teman-teman, videonya. Oke, teman-teman, untuk aksesoris atau kelengkapan dari alat kocor ini, kita mendapatkan satu selang. Sepertinya ini punya pembuangan mesin cuci, teman-teman. Dan satu, apa nih namanya, tuas untuk alat kocornya, teman-teman. Dan juga dapat torong dan saringannya. Untuk dalamnya dia masih kosong, teman-teman, masih baru. Di sini juga ada selangnya, mungkin buat uap udaranya, teman-teman, supaya bisa ngalir sempurna. Alat kocor ini saya pesan di Tani Barokah, teman-teman. Kemarin pesan 10 piece, alhamdulillah sudah datang. Untuk harganya di toko kami 135.000, teman-teman. Sudah lengkap, tinggal pakai aja. Alat ini cukup membantu para petani sih, teman-teman. Daripada menggunakan ember, itu agak lama, teman-teman. Untuk kegunaannya jelas lebih gampang lah. Ini beratnya 20 liter, teman-teman, atau kapasitasnya 20 liter. Trigen 20 liter. Kenapa saya beli untuk dijual lagi? Karena ya saya kurang kreatif, teman-teman. Belum bisa untuk bikin sendiri. Ya maklum lah. Kadang-kadang masih melayani pembeli. Jadi belum ada waktu untuk belajar, teman-teman. Untuk cara penggunaannya cukup simpel dan mudah, teman-teman. Kalian tinggal membuka tutup jerigen ini, dan kalau mau disaring juga bisa, teman-teman, karena udah dilengkapi dengan saringan torong ini. Sepertinya untuk NPK apa butiran-butiran mutiara juga tidak mampet sih, teman-teman, karena lubang paralon bengkoknya itu lumayan gede. Cuman ya tergantung tingkat kemarman pemakai aja, teman-teman. Mau disaring atau langsung pakai torong. Untuk cara memakainya tinggal dipakai ini, teman-teman, gendongannya seperti sprayer-sprayer hama lainnya lah. Seperti kalian menggendong sprayer manual atau elektrik, teman-teman. Yang jelas dengan adanya alat kocor ini, para petani tidak perlu capek-capek untuk bawa-bawa ember lagi, teman-teman. Tinggal digendong lalu udah pencet-pencet aja tuasnya. Lebih mudah dan praktis, teman-teman. Yang mau beli monggo, di toko kami tersedia. Toko Ridho Tani, Jatimulyo, Lampung Selatan. Sepertinya untuk review alat kocor ini cukup sampai di sini, teman-teman. Apabila ada yang kurang ya komen aja, teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.